Syafawi lembek lutut di sini. First ball. Itulah dia. Nazmi. Mekuat bola ke Chen Long. Wahon di kawasan tengah. Di situ. Take. Nasib baik. Tidak terlepas itu. Fauzi. Fauzi. Wahon. Dia hadir. Selamat datang sekali lagi Harimau Hari Harimau Malaysia di channel Pak Mat Channel. Dan sudah tentu sudah tentu di Football Manager sekalian alam, kita berada bersama pasukan Malaysia tanah airku. Yes, di episod kali ini sudah tentu kita kau-kau dia belasah oleh China sekarang ini. 5-0 kau-kau kena goreng. Dan tetapi kita kau-kau membelasah Sri Lanka. Dan sudah tentu kita berada di tangga kedua. China berada di tangga nombor 1, Bahrain, Kazakhstan dan Sri Lanka. Dan ini adalah perlawanan terakhir Group A. Dan nama saya Pak Mat. Dan jika anda masih baru di channel Pak Mat, sila subscribe Pak Mat channel. Nyatakan sokongan anda kepada Football Manager. Dan ha, ini adalah persaingan kelayakan piala dunia sudah tentu. Perlawanan yang kita lalui pada hari ini adalah penentu. Malaysia menentang Bahrain. Dan kemudiannya beberapa perlawanan friendly itu tidak penting. Tetapi Pak Mat, jika Pak Mat tewas, Pak Mat tidak gagal. Mengikut peraturannya adalah kita dah first round, kita menang lawan. Second round, ini sekarang pusing yang kedua kelayakan. Dan kita akan pergi ke final stage. Siapa yang layak ke final stage adalah juara grouping. Ada 8 grouping dan 4 pasukan di tangga kedua yang memiliki mata yang paling banyak. Ya, sudah tentu. Dan 4 pasukan akan layak ke Piala Dunia, kawan. Dan 5, kedudukan 5 akan lawan playoff. Dan ini adalah hanya selangkah lagi Pak Mat untuk kelayak ke pusingan seterusnya. Anda diberikan partiban Ismail. Siapakah kali ini? Wahong kembali. Wahong kembali dengan Chen Long kembali. Wahong ni, Chen Long. Siapakah Chen Long? Chen Long ni beraksi di posisi DM. Chen Wahong di posisi midfielder. Okay, not bad. So Wahong dengan Chen Long. Mungkin Chiron lebih selesa berasi di atas. Syafawi Rashid di situ. Dan saya fikir saya ingin memasukkan, yes, Akhya Rashid di sini. Ini dikatakan legenda, legenda pemain-pemain legenda Pak Mat lah. So Pak Mat tidak cukup seorang pemain lagi, tidak mengapa. Dan Nazmi kombi on. Nazmi saat di sini. Adakah Pak Mat menurunkan Luman Hakim? Kita bermain tactical balance. Dan kita tengok opposition taktik. Ini Said Maron dan Madi Abdul Latif. Ini adalah pemain top goal scorer. Maron. Maron juga adalah pemain yang bagus di sini. Oh tidak, sudah tentu mereka adalah pemain yang berbisa di sini. Adakah anda sudah bersedia? Inilah masa yang ditunggu. Bahrain menentang Malaysia di tempat lawan, di pusingan kelayakan, di pusingan kelayakan Piala Dunia. Anda harus percaya kepada diri sendiri. Anda harus percaya pada diri sendiri di sini. Anggalah ianya Malaysia boleh, dan pastikan anda boleh memecah kebetulan ini.
perlawanan dimulakan di sini. Nazmi mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Ini pertarungan, pertarungan yang cantik merebut ke di tangga kedua Liga. Inilah dia perlawanan Bahrain menentang Malaysia. Atas kertas sudah tentu Malaysia bukan tandingan Bahrain. Arumugan, oh, Lontrobo tidak mencari situ. Banyak kali ini Nazmi telah dilayangkan ke Kunida side. Dan itu dia. Di mereka penonton Malaysia, penonton Bahrain memenuhkan ruang. Di manakah anak harimau Malaysia di sini? Satu percobaan. Oh tidak, itu yang berlaku di sini. Bagaimana Samsul Saad kemampu? Oh tidak, Malon amat pantas kali ini Malon. Oh, melakukan larian seperti ini. Ifa Pos Chenglon melakukan take keras di situ. Abdul Latif, mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Mereka menyerang Malaysia tanah airku. Oh tidak, memerlukan masa yang agak kurang bagus di sini. Abdul Saik Az-Zahra kombi on mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Dua pemain tengah Pak Mat, pertahanan tengah telah dilayangkan Kak Kuni. Itulah bahaya bagi Pak Mat. Kombi on Chenlon, bagaimana kali ini? Chenlon tenang. Syafawi jarang mendapat bola dalam peluang ini. Sudah tentu dah mudah sangat Syafawi. Syafawi lembek lutut di sini. First ball, itulah dia. Nazmi melakukan bola ke Chenlon. Wahon di kawasan tengah di situ. Take, nasib baik tidak terlepas itu. Fauzi, Fauzi Wahon buku. Di hadapan, di hadapan pemain-pemain atau peminat-peminat Malaysia anak muda. Dan lihatlah Fauzi Wahon di luar kotak penalti seakan mencari bucu. Dan itulah dia gol pendahuluan. Gol pendahuluan. Dan itulah dia kali ini kita mengatasi China. Sekarang ini mengutai pasukan. Sudah tentu Pemak tidak akan mengubah taktika. Sekarang ini Samsul Saad kepada Fauzi. Akhil Rashid di sini. Chenlon, bagaimana kali ini? Kode Syafawi masuk cantik. Tidak lepas di situ. Masih lagi Arumugam. Bagaimana? Kesilapan Adui Arumugam. Tersiap pasti mungkin. Abdul Latif. Bernasib baik kali ini. Bernasib baik. Bagaimana Abdul Latif pantas Fapos, mencari Fapos. Itu adalah peluang. Tamat separuh masa yang pertama. Boleh dikatakan seimbang. Tetapi dua pertahanan tengah Pak Mat dikatakan mengalami layanan kad kuning sekarang ini. 40 minit terakhir kawan-kawan. Wahon pada Chenlong di sini. Akhil Rashid, bagaimana kali ini? Akhil Rashid mampukah? Tidak mampu. Dimakan Luqman Hakim. Saat Pak Mat masih lagi terburu-buru di sini. Chenlong, Luqman Hakim tenggelam dalam peluang ini. Bagaimana kali ini? Kepada Abdul Latif. Dia lepas itu Mahon. Mahon berpakaian berambut putih itu. Itulah dia. Kota attack, inilah dia Chenlong. Masih lagi di kolong. Dia lepas. Masih lagi. Di manakah? Bodohlah. Tidak, itu peluang. Harus guna peluang itu. Jangan membazir. Harus tegas membunuh pasukan. Dan bagaimana kali ini? China telah memotong Malaysia tanah airku. 15 minit waktu perlawanan akan tamat. Chenlong agak kepenatan. Mungkin Pak Mat akan stop sekejap kali ini.
kita akan mengubah taktik sedikit, memberikan nafas kepada Luqman Hakim atau Fauzi. Luqman Hakim dikeluarkan dan itulah dia, kita akan membuat masa sekarang ini. Di minit terakhir kita akan membuang masa kepenatan mungkin, dan ini dia perlawanan 6 minit waktu perlawanan. Dan Cik Hashim jangan buat hal di tahun ini. 4 minit waktu perlawanan sebenar akan tamat di sini. Cuba mendapatkan Akhil Rashid. Wahon dilayangkan kad kuning di sini. Di samping itu China bagaimana kali ini? Cik Hashim berjaya mengeluarkan. Dan berapakah minit masa tambahan dicantikan? Ini minit-minit terakhir. Nazmi, bagaimana kerabat Muhammad Fauzi ada situ? Aldi Hassan, bagaimana mampukah Malaysia Tanah Airku bersam Samsul Sang di sini? Chen Long diambil kemenangan menewaskan Bahrain sekali lagi. Wahol di situ. Syafawi Rashid Fauzi cuba setting ke Syafawi. Bagaimana Syafawi agak lembab di situ. 10 saat lagi. Akan ini serangan terakhir Bahrain. Itulah kemenangan yang pastinya. Pastinya melekatkan Pak Mak di tangga kedua Liga sudah tentu. Agak Pak Mak layak ke pusingan final stage. Final stage. Ini dia. So sekarang ini walaupun memenangi ataupun sekejap, walaupun mengenali dan kita layak ke final stage di round ketiga dalam kumpulan qualify. Kita lihat siapa yang layak sekarang ini. All group Qatar, Iraq, Thailand, Iran, China, Malaysia, Australia, Uzbekistan, Jepun, South Korea. Ini adalah kelayakan dan wow, kita diamban cerah di sini. Nampaknya kita adalah pasukan-pasukan yang layak, kemungkinan besar layak ke final stage dalam kumpulan ini. Sudah tentu di episod yang akan datang kawan, kita akan menentang Qatar, Iraq, Thailand, Iran, China, dan bagaimana mereka adalah semua pasukan itu adalah pasukan yang lebih besar. Dan di final stage apa yang berlaku adalah di tempat top 4 akan layak ke pusingan akhir Piala Dunia. 5 akan melawan playoff. Okey, playoff, dan pasukannya ada 8. Maafkan saya Pak Mak, ada 8 kan tadi? 8 mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasukan. 5, 4 pasukan layak ke World Cup. Selangkah lagi. Kita jumpa di episod yang akan datang.